Guys, assalamualaikum dan selamat petang guys. Berjumpa lagi kita di channel aku Khalid Blog TV. So guys, petang ni aku tak mancing. Aku berada dalam bilik aku. So petang ni aku nak unboxing satu kamera baru aku yang baru sampai, iaitu DJI Osmo 4. Aku dah kena patut kena upgrade dah kamera aku walaupun memerlukan modal logak kasau tapi kamera aku ni dah teruk dah ni yang aku pakai sekarang ni. Dah teruk-teruk. Nanti aku hantar gambar. Aku tunjukkan gambar kat korang macam mana dah kamera ni. Jadi aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada korang yang masih support channel aku. Terima kasih banyak-banyak. Mana yang berjumpa tu buat singgah channel aku, selamat datang aku ajak kan. Jangan lupa tekan button subscribe. Okay guys, tanpa melengahkan masa guys, jom kita unboxing. Okay guys, gunting sudah ada. Ini tompol ni gunting ni, harap korang nampak lah. Dan aku punya bilik punya lighting memang malap lah. Jadi aku ada dua box. Aku tak tahu mana satu, nak buka dulu. Jadi aku akan buka yang plastik dulu. Sebab dia berat aku rasa. Aku tak boleh nak berat banyak kepala ni. Tak kamera kat leher. Dan kita unboxing ni dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kot kamera dia. Ini kamera dia guys. Balut ni tebal, alhamdulillah. Macam ni lah, seler senang. Kita bukannya apa, YouTuber-YouTuber terkenal kan, setak-setak dah padu-padu. Kita cak air, cak air lagi. Ya, aku dah suka dah. Gunting ni tumpul lah guys. Oh, ada orang gunting. Ini dia. Ini dia guys. Ini dia guys, DJI Osmo. Kalau korang nampak, Adventure Combo. Aku angkat budget punya. Yang penting dia ada battery case ni. Kalau korang nampak, battery case, 3 biji bateri. Ada stick ni. Okay, open dekat sini. Mana open ni, kotak lah. Plastik kena gunting dah. Mana nak gunting dia. Aku tak tahulah video ni jadi ke tak jadi. Sebab kamera kat leher. Jadi harap-harap korang nampak lah. Itu je lah. Tak nampak ke, nampak ke. Apa susah sangat ni. Ada pisau bagus. Pisau tak ambil. Boleh, 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 boleh. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Open dekat sini. Okay, open. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Itu dia. Ini aksesori dia ke kamera? Dalam dia ada lagi. Ni stick dia. Stick ni ingat buat ketuk kepala haruan je lah. Agak dia melompat-lompat-lompat je pun senang juga. Allah 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 Allah. Aku punya lighting jatuh guys. Lighting jatuh. Jom kita buka yang ni pula. Tengok apa. Ini kalau nak buat T boleh. Ni kabel charger dia. Kejap guys, kejap. Aku lupa tutup kipas guys. Takut korang dengar bunyi angin juga. Ini dia punya klip dia lah. Dan bateri dia, tempat charger dia.
Dan juga setahu aku bateri kat dalam kot. Tiga biji bateri. Satu, dua, tiga. Tiga biji bateri. Dalam adalah dia punya info-info. Ni apa lagi ni? Oh, ni dia punya lens punya cover, tak silap aku. Dan tu je lah, info-info je lah. Kan, dah boleh campak ke tepi dululah. Yang ni pun samalah. Jadi jom kita tengok kamera dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kamera dengan cover set dia. Dia punya ni kamera. Ini dia punya apa tu? Berkata orang cover tepi dululah. Dia punya macam handphone punya ni cover tu. Ni. Ini dia. Dia punya skru-skru dia. Susun sikit. Ni dia punya clip juga sama macam ni. Ni ada spare lagi. Dan kamera dia, guys. Ini kamera beli yau. Kamera aku. Aku yang dah beli. Ni dia, dia. Alhamdulillah. Kalau korang nampak lah. Action 4. Nampak tak? Lighting tak tahu nampak ke tak. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Korang boleh tengok. Lebih kurang. Cuma dia on off dia. Ada satu je. Kena ni dia punya terbaru punya lah. Terbaru punya pattern ni dia sedap sikit pakai lah. Simple, easy. Easy peasy peasy. Jadi kau just terbalik. Guys, clip je, guys. Memang tak jatuhnya. Sikit gegar pun tak ada. Mantap. Kan, kas klik balik. Aku pun tak tahu ni. Simple je. Jom kita masukkan bateri, guys. Ini bateri dia. Kita ambil bateri satu. Masukkan. Tutup balik. Dah, simple. And then nak tekan. Sekali tekan je, guys. English lah. Active before use. Lalu dia memang aku nak kamera tu active. Ni kemudian aku buat lah. Sekejap lagi aku akan buat. Kita akan tengok. Aku masukkan dia punya video lah. Penutup, intro dia penutup. Aku akan pakai kamera ni. Okay, kalau ke depan. Oh, dia depan pantai. Aku pun belum belajar lagi ni. Osmo Action 4. Tapi gengan, guys, daripada yang aku pakai sekarang ni. Gengan puas hati. Jom kita unboxing lagi. Unboxing lagi satu. Yang kotak ni. Apa benda ni? Jangan kau langgar aku punya kamera sudah. Dia ada aksesori dia banyak. Banyak aksesori, tak banyak lah, tiga sebab aku angkat. Aperture combo standard. Standard, budget. Kalau standard kau dapat satu bateri, lepas tu kau tak dapat ni. Apa? Tempat charger. Penting tempat charger, guys. Aku tak ada tempat charger ni. Tapi dulu barang makin banyak nak bawa kalau pergi mana-mana. Kita tengok ni. Ini dia. Ada apa ni? Ada receipt, bill. Korang tak boleh tengok. Ni kalau korang nampak lah. Kepala. Tempat letak kamera kat kepala tu. Yang ni kat badan. Body. Tu. Ini bag. Bag untuk kamera.
Dia bagi hard disk. Sun disk ni 64 GB. Ah ni yang body dia ni. Allah apa tu? Baru cakap ah ni body dia. Tak pakai benda ni. Dan juga ada stiker DJI. Ah itu saja, alhamdulillah guys, rezeki. Penat ni mengumpul ni. Alhamdulillah. So, okay guys, sampai sini saja video aku. Boleh dikatakan aku berpuatilah dengan kamera ni. Dan aku dah try tadi, malam pun kau ada tengok, aku ada keluar kejap tadi. Bagi aku, puatilah. Dan aku kena upgrade sebab kamera aku, aku boleh tengok lah. Mana kamera aku? Kau tengok. On off dia, tempat. Ni aku tunjuk ni. Ni dia punya tempat apa charger kan, dia punya untuk tukar skrin ke depan dah hancur, on off dia. Tapi ni banyak berjasa lah kamera ni. Size dia memang ni besar lah, yang ni besar. So kita akan jumpa di video memancing. Terima kasih sebab dah tonton. Assalamualaikum.